Selamat pagi, hari ini kalian masih bersemangat kan? Jangan lupa sarapan yang sehat dan berjemur supaya badan kita tetap sehat dan kita bisa fokus menjalani hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang kapal-kapal besar di laut bersama Angga. Jangan lupa bawa alat tulismu dan jangan lupa juga berdoa terlebih dahulu. Benar nggak mau dijemput? Udah sampai kan? Oh, ya udah kalau gitu langsung aja ke rumah, ya? Iya kalau mau dijemput sih, oke. Enggak? Oke. Ya udah ditunggu ya. Siapa sih yang mau datang? Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget lah ya. Kasih tahu nggak ya? Siapa sih ya? Ini Paman Harry, katanya mau ke rumah kita. Dia mau berlibur akhir pekan ini. Beneran ya? Ya bener lah. Masa ayah bohong? Bohong kan dosa. Hore! Ya udah ya. Ayah mau ngerjain sesuatu dulu. Oke ya. Halo guys, aku baru dapat berita kalau Om Harry bakal nginep di sini. Om Harry adalah adik ayah yang bekerja di kapal tanker. Seru banget gak tuh? Aku sih udah pernah naik kapal, tapi belum pernah naik kapal tanker. Kalau kamu udah pernah naik kendaraan air belum? Kalau iya, kapal apa? Pasti sudah banyak yang naik kapal. Tapi Angga tahu tidak? Bahwa jenis kapal besar itu banyak sekali. Dan kira-kira alat transportasi apa yang bisa membawa penumpang menyeberangi selat atau laut? Aku tahu jawabannya ya. Kalau teman-teman
Tahu nggak jawabannya? Dari jawaban ini, kalian tahu tidak jawaban yang benar apa? Aku tahu jawabannya ya. Kalau teman-teman tahu nggak jawabannya? Benar sekali, kapal feri. Tadi ayah bilang kalau ada banyak jenis kapal. Apa saja sih jenis kapal-kapal? Kalau gitu, biar paman aja yang jawab. Om Harry, apa kabar jagoan paman? Jangan salim dulu. Tangan paman masih kotor, harus dibersihkan. Paman mandi dulu ya. Oke jagoan? Oke. Paman mandi dulu ya. Kak, apa kabar kak? Alhamdulillah sehat, Er. Kolam renang udah jadi? Belum, masih dibikin. Mandi dulu lah. Oh, oke lah. Mandi di kuciran aja deh. Keponakan Om lagi belajar ya? Iya nih Om. Ini ada oleh-oleh buat kamu. Wah, keren. Terima kasih Om. Sama-sama. Oh iya Om, Om kan kerja di kapal. Boleh dong Om ceritain tentang kapal. Angga udah gak sabar dengerin. Terus kebetulan juga ada tugas nih. Bagaimana jika Indonesia tidak memiliki kapal-kapal besar? Oh, gitu ya? Om duduk ya. Ya. Tapi kamu janji ya, habis ini kamu harus belajar yang rajin. Sip. Oke. Gini enggak, jenis kapal di lautan itu banyak. Fungsinya beda-beda. Ada yang memang fungsinya untuk alat transportasi masyarakat, ada juga untuk ekspor dan impor, dan ada juga memang untuk keperluan pertahanan dan pengetahuan. Yang jelas, sebagai negara bahari dan maritim, kapal-kapal besar itu sangat dibutuhkan negara kita. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat untuk mengakses tiap-tiap daerah dapat terpenuhi. Perekonomian jadi terjaga dan membuat perbedaan harga barang di setiap daerah tidak terlampau tinggi. Karena tarif pengiriman menggunakan kapal jauh lebih murah. Kalau yang Om tahu, kapal-kapal yang dimaksud tadi itu apa aja? Yang pertama, kapal feri. Kamu sudah tahu dong kapal feri itu apa? Kapal penumpang yang digunakan untuk menyeberangi selat ke pulau lain. Kapalnya lumayan besar. Dulu aja pas liburan sama ayah dan ibu, Angga lihat mobil, bus, dan truk bisa masuk ke dalam kapal. Betul. Muatannya memang banyak. Nah, ada juga kapal pesiar namanya. Kapal ini bisa membawa ribuan penumpang. Tapi tujuannya murni untuk liburan. Di kapal ini sudah lengkap fasilitasnya. Ada kamar tidur, restoran, bioskop, toko-toko. Bahkan ada kolam renang juga loh. Biasanya kapal ini akan mengunjungi banyak negara dalam rute perjalanannya. Wah, seru banget. Nah, ada juga yang khusus untuk mengangkut barang gak? Namanya kapal barang. Yang termasuk kapal barang ini adalah kapal peti kemas dan tanker minyak. Fungsinya udah jelas dong, untuk
membawa barang-barang ekspor impor ke seluruh penjuru daerah ataupun dunia. Kapal tanker itu tempat Paman Harry sekarang kerja kan? Wah, Paman Harry hebat banget bisa kerja di tempat sekeren itu. Masih ada yang lebih keren gak? Contohnya kapal raksasa yang besar dan tingginya bisa mencapai 100 meter. Namanya kapal derek. Kapal ini bisa mengangkat barang berat dan membantu pembangunan di kawasan lepas pantai. Selanjutnya ada kapal FPSO atau disebut Floating Production Store and Offloading. Om juga sering kesini nih untuk mengambil minyak. Nah, kapal inilah yang digunakan untuk mengebor, mengolah, dan menyimpan minyak bumi lepas pantai sebelum akhirnya dipindahkan ke kapal tanker minyak. Oh gitu, jadi aslinya minyak diambil dengan kapal ini ya ternyata. Terus tadi Paman sempat bilang tentang kapal untuk pertahanan dan pengetahuan. Itu kapal apa lagi dong, Paman? Pinter. Berarti juga kamu ya. Jadi ada kapal yang digunakan khusus untuk keperluan peneliti. Itu disebut kapal peneliti atau riset. Contohnya kapal oseanografi yang meneliti kelautan. Kapal peneliti ini penting banget di negara kita enggak? Karena wilayah laut kita yang luas ini masih dipenuhi sumber alam yang masih harus diteliti. Kalau yang untuk pertahanan, contohnya kapal perang, kapal patrol, kapal rumah sakit, dan kapal selam. Kapal ini milik angkatan laut yang dibuat khusus untuk kebutuhan militer. Biasanya nama kapalnya selalu diawali dengan KRI, Kapal Perang Republik Indonesia. Wah, banyak juga ya Om. Angga baru tahu. Jadi kamu sudah kebayangkan apa yang kamu mau ceritakan? Kalau seandainya negara kita tidak punya kapal besar, bagaimana? Coba ambil contoh dengan menggunakan salah satu kapal dulu. Angga jadi bingung Om, semuanya bagus. Bingung kenapa sih? Kayaknya seru banget tadi ceritanya Om Harry ya nak. Iya ya, cerita Om Harry tentang kapal-kapal besar semuanya bagus. Jadinya Angga bingung deh pengen pilih yang mana buat tugas. Gak usah bingung nak. Kamu pikir dulu, lalu kemudian kamu pilih kapal mana yang paling kamu pahami, supaya kamu tidak kesulitan menceritakannya, ya? Yeah? Nah, teman-teman, baru saja aku dijelaskan oleh Om Harry tentang kapal-kapal besar. Ternyata, kapal-kapal besar banyak jenisnya dan keren-keren banget. Coba kita tulis bagaimana jika Indonesia tidak memiliki kapal-kapal besar. Jika kamu bingung, coba menggunakan kapal yang kamu pernah gunakan untuk menyeberangi pulau sebagai contohnya. Bagaimana jika kapal itu tidak ada? Yuk kita sama-sama nulis. Angga, ini kamu ada yang kurang benar, nak. Ada huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital, tapi tidak kamu gunakan. Yang mana ya? Gini Angga, kamu tahu tidak nak? Huruf kapital itu tidak hanya pada kata depan dari sebuah kalimat, ya. Huruf kapital itu juga harus digunakan pada nama tempat dan nama geografi. Contohnya begini. Kapal riset Barunajaya 7 adalah kapal penelitian milik LIPI. Kapal riset Barunajaya 7 itu semua huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Contoh lain ya.
orang-orang yang menyeberangi Selat Madura dari Surabaya ke Pulau Madura menggunakan kapal feri. Selat Madura, Surabaya, Pulau Madura, semua huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital karena itu menunjukkan nama tempat dan geografis. Paham? Oh, begitu. Berarti pada tulisan Angga menyeberang ke Pulau Bali menggunakan kapal feri, Pulau Bali ditulis dengan huruf besar. Betul, pinter anak ayah. Angga dong. Teman-teman, kalian juga ngerti kan? Coba kita praktekkan dengan cara membuat tulisan tentang kapal tadi dengan memperhatikan huruf kapitalnya. Kamu kenapa, nak? Apa yang kamu tidak mengerti? Ini ya, aku sedang penasaran tentang kapal tanker dan minyak yang dibawanya. Emang apa sih bedanya sama minyak yang dibawa oleh mobil tangki? Oh, kalau itu kamu tanya langsung aja ke Paman Harry. Kan dia yang kerja di kapal tanker, ya kan? Oh iya ya, kalau gitu Angga tanya Paman Harry dulu ya. Iya. Paman Harry baru selesai makan ya? Baru selesai makan. Angga nggak lihat, ha? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Paman. Paman kan kerjanya di tanker. Nah, kapal tanker itu tugasnya itu ngangkut minyak kan? Ya iya dong. Masa kapal tanker ngangkut tanaman? Bisa aja jagoan. Enggak, tugas kapal tanker itu mengangkut minyak dari kapal FPSO yang tadi Om ceritakan. Emang bedanya apa sama minyak yang dibawa mobil tangki? Nah, kalau mobil tangki itu biasanya sudah berupa keturunan dari minyak bumi yang berupa bahan bakar. Dari minyak bumi itu, minyak akan didistribusikan ke pos-pos distribusi minyak lainnya. Teman-teman, tapi kalian tahu kan mobil tangki yang aku maksud? Ya, benar. Yang ini. Sekarang gantian. Om yang nanya. Menurut Angga, bentuk tangki minyak itu menyerupai bangun ruang apa? Aku tahu. Apaan? Kalau teman-teman, tahu nggak? Ya, benar! Betul. Tangki minyak itu menyerupai bangun ruang tabung. Oke? Makasih ya, Paman. Yaudah, Angga belajar lagi ya. Oh iya dong, harus belajar. Tapi jangan ngantuk, ya? Oke. Jangan mandi malam-malam, Kak. Oke. Sip. Nikmat. Gimana, nak? Kamu sudah tanya dengan Paman Harry? Udah ya. Paman Harry juga udah menjelaskan Angga tentang mobil tangki minyak yang tangkinya mirip bangun ruang tabung. Kamu udah pernah lihat langsung kan mobil tangki minyak? Udah pernah ya. Nah, jadi ukuran mobil itu kan berbeda-beda, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini misalnya nih untuk pendistribusian minyak, ya kan? Mobil tangki besar yang isinya 8.000 liter itu, apabila isinya hendak dipindahkan ke mobil tangki yang berukuran lebih kecil, 4.000 liter, ya? Itu muat tidak menurut kamu? Nggak muat ya, karena volume mobil kecil nggak cukup. Kecuali kalau ada dua mobil kecil. Ah, pinter kamu, Angga. Nah, untuk mengetahui volume sebuah tabung,
Kamu udah tahu caranya? Gak tahu ya. Emang gimana caranya? Nah, begini. Untuk mencari volume, rumusnya adalah pi dikali jari-jari atau r kuadrat dikali tinggi. Nah, misalnya Paman Harry mau memindahkan bahan bakar ke mobil tangki dengan ukuran diameter alas 50 cm dan tinggi 120 cm. Berarti berapa banyak minyak yang bisa muat? Bagus. Jangan lupa dicatat ya, Nak ya. Nah, kalau teman-temannya Angga bagaimana nih? Sudah paham juga kan? Jangan lupa coba cari jawabannya dan catat di buku. Oke? Paman, kok Paman cepet banget sih pulangnya? Angga belum puas main sama cerita-cerita nih, Om. Maaf enggak, liburan Om kali ini sangat singkat sekali. Walaupun singkat, tapi seru, Paman. Angga jadi bisa belajar banyak hal. Oh iya? Iya, Paman. Angga jadi bisa belajar tentang kapal-kapal besar di laut, membuat cerita, belajar tentang huruf kapital, dan juga menghitung volume tabung. Wih, banyak juga ya. Makanya, Her, sering-seringlah main kemari. Kasih banyak pelajaran buat keponakanmu ini, Her. Syukurlah. Kalau Om sudah banyak bisa mengajari kamu banyak hal, Om janji, kalau liburan nanti, Om sering-sering main kesini. Beneran, Paman? Betul. Om janji. Asik. Ya sudah, aku pamit dulu ya, Kak. Oke. Titi DJ. Ahmad Albar. Hati-hati di jalan. Jalan amat lebar. Jangan lupa, Kak, kolam renang dibuat dulu. Siap. Liburan nanti saya main lagi. Jaga tangan. Paman jalan dulu ya. Yeah. Siapa bilang pelaut mata